Sekali lagi Gusli perlu tegaskan, amalan atau ilmu ini khasiatnya, kehebatannya di atas kekuatan ilmu gendam dan hipnotis. Jadi harap berhati-hati, saya berikan peringatan, jangan disalahgunakan karena bisa berakibat fatal bagi si target, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa di channel Jalan Surga ini, tentunya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa, seperti biasanya, Gusli tak pernah bosan untuk melanjutkan untuk yang di berikutnya. Gusli selalu mengajak seluruh saudaraku, kaum muslimin dimanapun saja berada. Marilah untuk terlebih dahulu kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui, kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi al-fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada. Alhamdulillah tema kita pada kesempatan kali ini, Gusli akan mengijazahkan langsung sebuah ilmu atau amalan yang insya Allah ilmu ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Namun begitu, sesuai dengan judul di atas, ini adalah tangan magnet sakti yang memang nilainya boleh diukur. Jadi kekuatan daripada amalan ini, kalau sudah saudaraku mau tahu, ini di atas kualitasnya, di atas kemampuannya, itu melebihi kehebatan dari yang namanya gendam atau hipnotis. Jadi harap berhati-hati, jangan asal digunakan, jangan asal difungsikan kalau tidak dalam keadaan urgent atau kepepet, ya. Jangan salah gunakan, ya. Karena bisa jadi nanti kalau disalahgunakan, walaupun kita tahu dosanya atau risikonya ditanggung masing-masing, ya dibuat dalam arti hal untuk yang kebaikan. Misalnya nih, kita sebagai pembisnis, negosiasi, ya masalah proyek, mungkin dengan amalan ini begitu salaman, oke pak, deal. Nah, orang mau jual beli, gimana pak salaman, deal. Kita mau menikah, dipersulit dengan ini, ketemui orang tuanya, ketemui keluarganya, begitu salaman, bagaimana? Ya udah, silakan kalau mau nikah lah, tentukan harinya. Nah, itu harapan kita semuanya. Jadi memang betul sesuai dengan judul, jangankan hanya minta uang atau minta duit atau minta harta atau belian, istri orang pun bisa. Karena apa? Sekali lagi Gusli perlu tegaskan, amalan atau ilmu ini khasiatnya, kehebatannya di atas kekuatan ilmu gendam dan hipnotis. Jadi harap berhati-hati, saya berikan peringatan, jangan disalahgunakan karena bisa berakibat fatal bagi si target, ya. Sekali lagi itu saya tegaskan. Makanya di sini ada bentuk pengijazahan khusus untuk saudaraku semuanya. Dan sebagai bentuk menembusnya, Gusli selalu membiasakan diri dari video awal sampai terakhir, kalau dalam bentuk keilmuan pengijazahan seperti ini, Gusli tidak pernah minta mahar atau minta duit, ya. Supaya lebih abdol, supaya lebih berkah. Kedepannya apa yang saudaraku pelajari ini bisa menyatu dengan diri saudaraku, bisa bermanfaat untuk saudaraku, khasiatnya bisa semaksimal mungkin. Silahkan, terutama bagi yang baru menemukan channel Jalan Surga ini, yang baru menonton video Jalan Surga ini, untuk yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe di bawah kolom komentar, di bawah video ini, ya. Setelah menekan tombol subscribe, tidak ada ruginya kan, menekan like, berikan
like-nya. Kemudian tuliskan komentar yang positif dengan Qabil tuh. Tuliskan hajatnya agar nanti Gusti bisa aminkan dan kita aminkan bersama. Supaya apa? Supaya keilmuan ini nanti setelah Gusti ijazahkan untuk saudara-saudaraku semuanya bisa tidak sia-sia dan bisa menjadikan berkah supaya lebih abdol. Nah, itu tata caranya, mohon dipahami. Jadi tidak berbayar, semuanya gratis. Gusti hanya minta keikhlasan hatinya untuk membantu membangun channel Jalan Sugih ini supaya semakin bertumbuh, berkembang, menjadi lebih besar ke depannya. Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe di channel Jalan Surga ini. Silahkan. Baiklah, Gusri rasa sudah ditekan ya tombol subscribe-nya. Terima kasih Gusri ucapkan, semoga menjadi berkah untuk saudaraku semuanya. Baiklah, sekarang kita langsung ke poin-poinnya saja saudaraku. Artinya ilmu atau amalan ini harus dikuasai dengan cara sistem penyatuan atau penyelarasan terlebih dahulu ke dalam tubuh kita. Insya Allah tidak memerlukan syarat apapun, tidak harus puasa, tidak harus menyembelih gajah, menyembelih kuda dan sebagainya. Ya. Insya Allah murni. Murni kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu catatan, kalau saudaraku melaksanakan secara istiqomah dengan keyakinan yang tinggi, maka detik ini juga Gusti ucapkan, saudaraku yang menerima amalan ijazah ini, yang mempraktikkan ini adalah manusia pertama yang sangat beruntung menemukan video ini. Kenapa? Kekuatan daripada ilmu ini sekali lagi Gusti tegaskan, di atas kedahsyatannya ilmu gendam dan hipnotis. Minta apapun nanti kita berjabat tangan dengan siapapun pasti dituruti ya. Baik, cara pengamalannya bagaimana Gus? Nah, untuk cara pengamalannya ini dilakukan, dibiasakan setelah sholat isya ya, sholat isya ya, setelah maghrib. Sholat maghrib jeda sejenak biasanya jam 7 lebih atau 19.00 lebih itu kita sudah waktunya masuk ke sholat isya ya. Kemudian diamalkan ini dengan cara tetap posisi duduk menghadap ke kiblat di atas sajadah. Kemudian kita membaca diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faja'allahum kaswin makul. Ya, pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'allahum kaspin makul. Insya Allah nanti teksnya, supaya saudaraku tidak salah, lagi-lagi nanti Gusli tuliskan teksnya di video ini, silahkan dicatat. Nah, ini contoh seperti itu saja ya. Terus untuk mempersingkat waktu, ini artinya nanti saudaraku tinggal salin di dalam video ini, Gusli akan memberikan teksnya ya. Dibaca berapa banyak Gus? Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Faja'allahum ka'asfum makul. Itu dibaca 333 kali ya. Oke, Gus ulangi ya. Setelah sholat isya tetap duduk bersila di sajadah. Namun sebelum itu siapkan dulu air 1 gelas. Airnya air mineral ya, jangan air mentah, air yang sudah masak. Lebih bagus air mineral yang tanpa direbus. Ingat itu, jangan yang direbus. Tapi air mineral, belilah. Paling-paling kalau yang botol itu 2.000, 3.000. Kalau yang cup, yang gelas itu hanya 1.000 rupiah. Ya, siapkan itu dulu. Bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'allahum kasfin ma'ul. Allah kinasihan. Bismillahirrahmanirrahim faja'allahum kasfum makul Allah kinasihan. Itu dibaca sebanyak 333 kali. Lalu setelah itu ditiupkan ke dalam gelas yang sudah kita siapkan, sudah ada airnya tadi ya. Itu berapa kali? Ditiup sebanyak 3 kali. Kalau sudah, ya sudah sampai di situ. Artinya prosesnya itu dalam setiap malam itu hanya membutuhkan waktu 1 hingga 3 menit. Itu sudah selesai. Sangat simpel. 5 menit lah katakanlah. 5 menit paling lama. Nah, itu. Kemudian tiupkan ke airnya, setelah selesai. Airnya disimpan, ditutup, taruh di lemari atau tempat yang aman ya. Nah,
Kemudian di hari kedua, besoknya ketemu lagi nih sholat maghrib. Kemudian tak tahu saatnya sholat isya lagi. Ambil lagi airnya, dekatkan di tempat kita sholat. Kemudian kita sholat, setelah selesai duduk tetap menghadap ke kiblat dengan bersila. Bacakan ini lagi. Airnya aman Agus, air yang kemarin yang sudah kita isi dengan amalan sebanyak 333 kali. Ambil airnya, bacakan lagi sebanyak 333 kali. Kemudian tiup 3 kali, selesai. Tutup, simpan lagi. Di hari ketiganya, diulangi lagi. Setelah sholat isya, baca 333 kali, tiup airnya, kemudian simpan lagi. Nah, artinya sudah 3 kali atau 3 malam berturut-turut ya prosesnya ya. Nah, kemudian di hari keempat atau besoknya, sama. Setelah sholat isya, airnya tadi sudah kita siapkan. Nah, langsung saja kita minum sedikit air tadi. Diminum sedikit dengan diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Seteguk atau dua teguk sudah cukup. Kemudian ambil satu sendok ya, satu sendok makan, teteskan di telapak tangan kita, tangan kanan ya. Terus kemudian usapkan ke seluruh bagian rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sisa airnya tadi ya. Setelah itu sudah kita usap semuanya, kita duduk lagi santai seperti orang sedang berdoa. Kita berdoa menghadap kiblat, tangannya kita seperti orang berdoa. Kemudian bacalah ini. Nah, ini kalau Gusli bacakan bisa jadi nanti semuanya yang di sini begini, yang mau mendengar begini, lebih bagusnya untuk bacaan yang ini Gusli langsung akan tampilkan di dalam video ini saja saudaraku ya. Satu, menghemat waktu. Keduanya, saudaraku tinggal menyalin. Kalau Gusli sebutkan, bahkan nanti ada yang nge-WA lagi, Gus, ini amalannya gimana ini? Apakah ini benar? Nah, saya yakinkan apa yang Gusli tulis di dalam video ini nanti itu berarti sudah benar. Silahkan disalin saja. Itu tinggal dibaca ya. Apa tuliskan ini sekarang? Ya sebetulnya bacaannya sama dengan yang di pertama tadi ya, tapi akan Gusli tuliskan. Dibaca berapa kali, Gus? Dibaca 3 kali sambil tahan napas ya. Setelah dibaca 3 kali sambil menahan napas, selesai, lalu tiupkan ke telapak tangan kita, tepat di telapak tangan kanan dan tangan kiri kita, ditiup. Begitu ya. Setelah ditiup, lalu dibacakan untuk yang berikutnya. Dibaca dengan membaca Allah kinasihan. Allah kinasihan. Allah kinasihan. Itu dibaca 3 kali, lalu ditiup lagi telapak tangan kita, tangan yang kanan dan tangan yang kiri 3 kali ya. Paham ya sampai di situ ya. Lalu setelah ditiupkan 3 kali dari yang pertama dan kedua tadi, kemudian gosok kedua telapak tangan kita ini tadi. Digosok tangan kanan, telapak tangan dan tangan kiri digosokkan, kemudian langsung diusapkan ke muka. Nah, sudah sampai di situ saja, selesai Gus, selesai. Artinya itu sudah kita laksanakan. Kemudian cara memakainya gimana nih Gus? Nah, cara memakainya begini saudaraku. Sebelum menemui seseorang, misalnya katakanlah kita ada janjian. Tapi kalau nggak melalui perjanjian mau ketemuan gimana Gus? Ya nggak apa-apa. Ini bisa spontanitas nanti. Ini Gusli berikan perumpamaan. Katakanlah si A itu namanya Fulan. Kita mau menemui dia, mau minta sesuatu ya, mau menaklukkan dia untuk membuat dia bodoh, untuk membuat dia menurutin semua keinginan kita. Tapi, nah tanda kutip, harus dalam arti yang diniatkan untuk hal yang kebaikan atau kebenaran ya. Jangan untuk menipu atau memperdaya seseorang lah, karena itu berakibat ya berisikonya dosa besar kan, sangat dilarang oleh Allah ya. Jadi sebelum membaca, sebelum menemui orang itu, kita berwudu terlebih dahulu. Lebih bagus berwudu ya, bersuci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian baca ini. Faja'allahum ka'asfim makul. Itu sambil menahan nafas. Baca sekali saja. Tarik nafas. Kemudian baca. Faja'allahum ka'asfim makul. Sudah. Kemudian lepaskan nafas. Waktu kita melepaskan nafas tadi sambil menyebutkan namanya, katakanlah begini, Gusli tarik nafas dulu nih, kemudian Gusli baca
faja Allahumka ashfim makul si fulan. Lepaskan nafas. Si fulan itu contoh namanya siapa? Apa si Budi atau si Wati, sebutkan saja. Ya. Lalu kemudian napasnya tadi jangan dihembuskan kemana-mana, hembuskan ke telapak tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri dekatkan, kemudian tiup, gitu. Terus sudah Gus? Belum. Ditambah lagi dengan apa? Tarik napas lagi sekali, tahan, kemudian baca Allah kinasihan, Allah kinasihan, Allah kinasihan, si fulan. Nah, sebut namanya si fulan itu, artinya nama ya. Misalnya, Allah kinasihan, Allah kinasihan, Allah kinasihan, si Budi contohnya ya. Namanya nanti sesuaikan dengan nama yang mau saudara aku tuju. Nah, setelah itu lepaskan napas, tiupkan ke telapak tangan kita. Nah, sudah sampai di situ saja. Kemudian temui saja dia. Nah, temui nanti di saat salaman, katakan saja dalam hatimu. Jangan diucapkan, kalau diucapkan nanti orang curiga atau tahu. Di saat kamu bersalaman dengan si target ini, cukup mengucapkan dalam hati Allah kinasian, Allah kinasian, Allah kinasian, dan pandangi wajahnya, ya. Itu saja. Setelah itu bagaimana Gus? Ya sudah, terserah kalian mau diapakan. Kalau berbisnis supaya proyeknya, tendernya bisa di ACC, kerjasamanya, lobby-lobbynya, ya itu saja. Pandangi terus sambil ucapkan dalam hati Allah kinasihan, Allah kinapsian, Allah kinapsian. Jangan juga diucapkan lewat mulut atau keluar suaranya, menjadi tabok nanti mulutnya sama lawan bicara kita. Cukup dalam hati saja sambil pandangi terus. Nanti lihatlah, dia reaksinya seperti orang bingung, linglung, kayak keringetan, dingin, ngomongnya udah mulai gugup aja. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian terjadilah teken kontra. Nah, jangan juga digunakan ini nantinya disalahgunakan istri orang, mentang-mentang istri orang itu cantik, baheno, kaya, ditemu, disebut namanya, wah abis ini. Ujung-ujungnya apa? Allah kinasian, Allah kinasian, Allah kinasian. Tante, apa? Minta duit dong, sekian ratus juta, beliin mobil dong. Nah, insya Allah dibelikan, tapi ingat resikonya. Dosanya kalian sendiri yang nanggung ya. Artinya di sini sudah berkali-kali Gusli instruksikan, jangan digunakan pada jalan yang salah. Ini bisa untuk berdagang, negosiasi, lobby-lobby, pemenangan tender dan sebagainya. Untuk menundukkan lawan bicara kita dimanapun dan kapanpun, dan itu kepada siapapun. Artinya ilmu ini bisa dimiliki oleh pria atau wanita, laki-laki atau perempuan. Silahkan, ini sudah sah, sudah Gusli ijazahkan. Tapi bagi saudara-saudaraku, untuk yang belum menekan tombol subscribe, Gus Li nyatakan tidak akan berfungsi dan tidak akan berkhasiat. Supaya ini bisa menjadikan berkah lebih abdol dan khasiatnya bisa lebih maksimal, sebagai penebus maharnya, Gus Li hanya meminta silakan tekan tombol subscribe di video ini terlebih dahulu. Ya, semoga bisa menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku, kaum muslimin rahmatullah yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Gusti Tasa cukup sampai di situ. Sedikit Gusti bantu-banti sesuai dengan di awal tadi, ilmu ini khasiat dan manfaatnya, kehebatannya di atas ilmu gendam atau ilmu hipnotis. Jadi harap bijak dalam menggunakannya, harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Risiko dosa tanggung sendiri jika saudaraku menjalankan atau melakukan itu di hal yang salah ya. Karena di sini sudah saya instruksikan dan sudah saya jelaskan, warning atau peringatan, jangan untuk berbuat untuk yang salah atau yang dilarang oleh hukum agama atau hukum negara. Tapi gunakan ilmu ini sebaik mungkin untuk menundukkan lawan bicara, supaya apa yang kita kerjakan bisa menjadi dipermudah ya, dalam hal yang positif, tanda baik ya. Itu saja, kurang lebih mohon dimaafkan jika mungkin dalam menyampaikan ini ada salah kata, ucap, baik yang sengaja tidak sengaja. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia itu tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu pada hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baiklah, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih untuk saudaraku semuanya telah menyimak dan menonton video ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.